Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi rekan-rekan mahasiswa dalam mata kuliah MPE Syariah Kualitatif. Dan pada pertemuan pada pekan ini kita akan membahas mengenai validitas dan atau kredibilitas data. Namun sebelumnya kami mengajak kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa untuk senantiasa meningkatkan keimanan sehingga hikmahnya kita bisa lebih imun, Allahumma amin. Baik, rekan-rekan mahasiswa, sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan bahwa kita akan membahas mengenai validitas data dalam riset kualitatif. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji bagaimana cara-cara yang bisa kita lakukan untuk memperoleh data dari lapangan, mulai dari cara wawancara, observasi, maupun dengan metode dokumentasi. Nah, tentu data-data tersebut selanjutnya akan kita olah atau akan kita analisis lebih lanjut sehingga dapat kita jadikan sebagai bahan baku untuk menjawab rumusan masalah. Namun sebagaimana dalam riset kuantitatif, ada beberapa hal yang dapat mengancam kualitas ataupun hasil dari penelitian yang sudah kita lakukan, ya. Misalnya apa? Ancaman yang biasanya muncul dalam riset kualitatif. Yang pertama adalah subjektivitas peneliti. Kemudian yang kedua adalah sumber data yang kurang kredibel. Yang berikutnya adalah deskripsi yang tidak lengkap. Kemudian interpretasi yang kurang sesuai. Dan yang kelima adalah teori yang terkadang dipaksakan. Ini kami kutip dari Haidar Al-Wasilah dan Burhan Bungin. Ini adalah daftar dari ancaman-ancaman atau threat, ya, yang bisa mengurangi kualitas riset kualitatif kita. Ini ibarat monster yang mengeluarkan ancaman-ancaman yang bisa mengurangi hasil dari riset kualitatif yang kita laksanakan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa terhindar, ya, dari ancaman-ancaman seperti ini. Nah, salah satu yang bisa dilakukan oleh periset kualitatif adalah dengan membangun keterpercayaan dengan menghadirkan data yang valid dan data yang bisa dipercaya atau data yang kredibel. Nah, ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh periset kualitatif untuk menyajikan atau menghasilkan bahwa datanya adalah data yang valid dan kredibel. Ya, ingat seperti yang dulu sudah kita sampaikan bahwa garbage in, garbage out. Kalau data yang masuk itu adalah data sampah, maka yang keluar nanti juga sampah. Oleh karenanya, jangan sampai data yang akan kita olah, yang akan kita masukkan dalam proses produksi, ya, ini adalah data-data yang kurang bisa dipercaya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang disebut dengan validitas data? Validitas data itu merupakan upaya peneliti untuk memastikan bahwa data-data yang sudah terkumpul sedemikian banyak, data-data yang sudah diperoleh dari lapangan, dari berbagai metode pengumpulan data, itu datanya adalah data yang valid, data yang sahih, data yang benar. Kemudian datanya juga dapat dipercaya atau kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Ya, jadi validitas data itu adalah upaya peneliti bahwa ini loh bahan baku yang kemudian nanti akan saya olah, akan saya masak menjadi sebuah menu yang nanti akan dikonsumsi oleh para akademisi yang lain, oleh para periset yang lain. Ini bahan bakunya ini adalah bahan baku yang top, bahan baku yang bagus. Kalau daging ayam ini bukan daging yang gelonggongan, ini bukan ayam tiren. Nah, bumbunya itu juga dari bumbu yang masih fresh dan seterusnya. Sehingga kalau bahan bakunya ini memang sahih, kredibel dan memang dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, maka nanti hasil olahannya juga terbuka lebar menjadi olahan yang bagus. Nah, yang berikutnya rekan-rekan mahasiswa, perlu kita pahami ada beberapa cara yang bisa ditempuh oleh seorang periset kualitatif untuk melakukan validitas dan kredibilitas data. Ya, ada banyak hal, tetapi dalam kesempatan ini
hanya ada beberapa yang akan kita sampaikan kepada mahasiswa, selebihnya nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Yang pertama adalah triangulasi. Kemudian yang kedua adalah kecukupan referensi. Berikutnya adalah memperpanjang waktu riset. Yang keempat adalah member checking, dan yang terakhir adalah transferability. Beberapa istilah ini bisa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti triangulation menjadi triangulasi, kemudian referential adequacy ya, bisa kita terjemahkan menjadi kecukupan referensi. Kemudian long period of time bisa kita terjemahkan menjadi memperpanjang waktu penelitian. Nah ini member checking ya, yang terkadang agak susah mencari padanannya. Dan yang keempat adalah transferability. Yang kelima adalah transferability. Oke, nanti istilahnya akan kita berikan pengertiannya masing-masing. Ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu triangulasi. Apa yang dimaksud dengan triangulasi? Triangulasi adalah usaha untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat mengurangi bias yang terjadi baik pada saat pengumpulan maupun saat analisis data. Ya, jadi mengecek kebenaran data atau informasi. Jadi data yang sudah kita peroleh dari lapangan itu harus dipastikan bahwa data ini adalah data yang valid, data yang sahih, data yang memang betul-betul tidak diragukan lagi. Ini betul-betul ayamnya dipotong dengan cara syariat Islam, bukan ayam tiren, bukan gelonggongan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ini sudah memenuhi persyaratan seperti itu, maka ayamnya ini layak untuk diolah. Maka datanya ini layak untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, cara untuk mengecek kebenaran itu bisa kita lakukan dari atau dengan menggunakan berbagai sudut pandang dengan berbagai cara. Sehingga dengan upaya-upaya yang dilakukan melalui validitas data ini akan mengurangi bias, akan mengurangi potensi kesalahan, akan memperkecil peluang terjadinya misinterpretasi atau kesalahan penafsiran, kesalahan membaca data, dan seterusnya. Baik itu yang bisa saja terjadi saat pengumpulan data ya, maupun saat analisis data. Ya, nanti penjelasannya akan kita deskripsikan lebih lanjut pada slide berikutnya. Apakah dalam proses pengumpulan data itu bisa ada yang salah? Ada peluang itu. Ya. Maka kemudian harus diperkecil risikonya dengan cara triangulasi. Ini cara yang pertama yaitu triangulasi. Nah, bagaimana sih kerangka kerja dari triangulasi? Begini saudara, ya. Misalnya dalam riset yang nanti akan saudara lakukan atau yang kita lakukan, kita menggunakan 3 metode pengumpulan data ya. Observasi, kemudian wawancara, dan yang ketiga adalah metode dokumentasi. Nah, dari masing-masing metode pengumpulan data ini, kita kemudian memperoleh data. Ya, kita memperoleh data. Dari observasi dapat data, dari wawancara memperoleh data, dokumentasi pun juga menghasilkan data. Nah, dari ketiga metode ini, data-data yang sudah diperoleh itu kemudian harus kita saling cross-check-kan, harus kita saling konfirmasikan, kita hubungkan, kita sandingkan. Ya. Nah, agar apa? Nanti dapat dihasilkan sebuah data yang betul-betul valid, yang kredibel dan layak untuk dilanjutkan dalam proses analisis. Demikian mahasiswa, video yang pertama terkait dengan validitas dan kredibilitas data, kita baru masuk pada bagian yang pertama yaitu triangulasi. Nanti akan kita lanjutkan pada video yang kedua yaitu jenis-jenis triangulasi. Ya, kita bertemu lagi di video yang kedua.